debit air Sungai Berantas berangsur turun selama 2 hari terakhir. Meski demikian, aktivitas di sekitar sungai masih belum pulih. Setidaknya jasa perahu tembangan dan sejumlah warung di bantaran Berantas masih tutup hingga kemarin. Dua unit perahu tambangan di Kelurahan Manis Renggo, Kota Kediri masih terparkir di tepi sungai. Akses jalan menuju tambangan yang biasanya terbuat dari sesek dan bambu belum dibangun kembali. Sebelumnya, akses jalan di sana rusak tersapu air bah, Senin 17 Oktober lalu. Selain jasa perahu tambang, sebanyak 15 warung di bantaran Berantas juga belum buka kembali. Kepala BBBD Kota Kediri Indun Munawaroh mengatakan, warung-warung di bantaran Berantas memang belum buka. Alasannya kondisi masih belum benar-benar normal. Untuk diketahui, meski debit air Berantas mulai surut, sejumlah kayu dan rumput bambu yang hanya terbawa air bah masih tertinggal, di antaranya yang tersangkut di tiang panjang jembatan lama. Jika dibiarkan, keberadaan bambu dan kayu di sana bisa membahayakan jembatan berusia 153 tahun dan menjadi benda cagar budaya tersebut. Di sisi lain, berdasar perkiraan cuaca dari BMKG, Kota Kediri diprediksi masih akan diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Karenanya, Indun mengimbau masyarakat agar waspada terhadap segala kemungkinan bencana. Selalu tonton Radar Kediri TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV selalu